Yang menarik untuk kita paparkan kepada adalah bagaimanakah proses saringan dilakukan. Jadi apa kata kita saksikan paparan ini. Silakan. Hospital Kuala Lumpur HKL dibuka pada tahun 1870 dan ia mampu menampung lebih daripada 100,000 jumlah pesakit dalam masa satu tahun. Sejak penularan COVID-19, HKL memainkan peranan dalam membuat saringan dan merawat pesakit yang positif COVID-19 dari sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekiranya terdapat pesakit yang tiba di Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur ini dan disyaki mengalami jangkitan novel coronavirus 2019 atau COVID-19, pesakit tidak boleh masuk ke dalam bangunan ini tetapi perlu tunggu di luar untuk dibawa ke ruang saringan khas COVID-19 yang terletak di bahagian belakang bangunan ini menggunakan kenderaan khas. Tetapi sekiranya pesakit itu tidak stabil, pesakit akan dirawat di bilik dekontaminasi ini. COVID-19 Mass Screening Area, CMSA atau kawasan saringan COVID-19. Terletak di bahagian belakang bangunan Jabatan Kecemasan, ia berfungsi sebagai satu lokasi khusus buat petugas perubatan melakukan saringan kepada mereka yang disyaki dijangkiti penyakit itu. Petugas di sini terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Terdapat beberapa garis panduan khusus yang perlu diikuti bagi mengurangkan risiko jangkitan. Ini termasuklah berada pada jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari pesakit dan memakai pakaian perlindungan diri khas atau Personal Protective Equipment, PPE. Setiap kemah mempunyai fungsi yang tersendiri. Kemah kuning ini merupakan laluan masuk dan keluar bagi petugas perubatan di mana mereka akan memakai PPE dan membuang PPE yang sudah digunakan. Kawasan saringan COVID-19 ini beroperasi 24 jam dan petugas perubatan bertukar shift setiap 8 jam. Okay. Jadi di dalam kemah ini ialah ruang pemeriksaan yang mana terdapat seorang doktor dan juga seorang jururawat yang akan memeriksa ataupun membuat pemeriksaan fizikal terhadap pesakit yang disyaki menghidap novel coronavirus 2019 atau COVID-19. Dan sekiranya disyaki ataupun memenuhi kriteria untuk ditahan di ward, pesakit akan terus dibawa ke ward menggunakan ambulans khas ini. Pita pelekat berwarna merah dilekatkan di sekeliling kawasan ini bagi menandakan larangan masuk bagi mereka yang tidak terbabit dalam proses saringan serta tidak mengenakan pakaian perlindungan diri. Kita ada beberapa jenis pesakit yang boleh dibawa masuk ke kawasan area screening. Salah satunya adalah walking patient. Patient kedua adalah pesakit yang dirujuk dari Jabatan Kesihatan. Sesiapa yang baru balik dari negara China ataupun ada kontak dengan pesakit yang telah didiagnose positif coronavirus adalah salah satu kriteria untuk di-screen di CMSA kami. Pelan tindakan memang kami sudah sedia ada. Cuma untuk masalah coronavirus ni kami telah membuat penambahbaikan. Mengambil throat swab di kawasan CMSA ini, mewujudkan kawasan CMSA ini adalah salah satu penambahbaikan yang telah kami wujudkan. Sejarah kesihatan pesakit, simptom yang dihidapi dan ujian cecair tekak akan memberikan keputusan sama ada pesakit menghidap COVID-19 atau sebaliknya. Jika pesakit tidak memenuhi kriteria untuk ditahan di ward isolasi seperti yang tertera dalam garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka akan dibenarkan pulang. Namun jika sebaliknya, pesakit perlu segera ke ward isolasi untuk diasingkan.